Babin Kamtibmas Polsek Metro Tanah Abang melaksanakan kegiatan problem solving kecelakaan kendaraan antara pihak satu Nur Aliman sebagai pelaku dan pihak kedua Muhammad Roni sebagai korban di Polsek Tanah Abang, Jalan Penjernihan 1 nomor 8 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Adapun kronologis kejadiannya adalah kecelakaan kendaraan roda 4 dengan nomor polisi B2682 BKF dengan B1815 SRW yang menabrak dan mengakibatkan kerusakan pada bodi full belakang kendaraan milik pihak kedua. Pihak kedua selaku korban meminta ganti kerusakannya seperti semula dengan konsekuensi menahan surat dan kendaraan pelaku sampai mobil miliknya kembali diperbaiki. Namun pihak pelaku keberatan dan melaporkan perkara ini secara lisan kepada piket Babin Kamtibmas. Adapun kendaraan milik pelaku diamankan di Mes Papua Tanah Abang setelah dilakukan pendekatan dan negosiasi oleh piket Binmas dan dipertemukan sepakat permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah yang dilengkapi surat pernyataan dan ditandatangani bersama di atas materai. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Gelora, Aibda Teguh Yulianto, salam Cerdata.